Selamat siang sahabat Warta Kota, bersama saya Hieronymus Rama. Saat ini saya berada di Kampung Curug, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Ini adalah suasana terkini lokasi pergeseran tanah di Desa Bojongkoneng, tepatnya di Kampung Curug, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Seperti yang Anda lihat, jalan beton terbelah, rumah jadi miring dan hancur karena pergeseran tanah ini. Ini adalah salah satu rumah yang hancur karena bencana amblasnya tanah ini. Jalanan juga hancur. Jalan beton jadi terbelah. Ini beberapa rumah yang hancur. Persis di lokasi bencana ini, di pinggir jalan. Saat ini petugas BPBD menyisir rumah-rumah warga untuk memantau pergerakan tanah ini. Ini pengendara sepeda motor cukup kesulitan juga mencari jalan untuk melewati jalan yang rusak ini. Ini beberapa rumah yang rusak karena tanahnya amblas, temboknya hancur. Tiang listrik pun ambruk karena pergeseran tanah ini. Saat ini warga sedang bergotong royong untuk memperbaiki jalan yang rusak agar segera bisa dilalui oleh kendaraan. Ini adalah potret dahsyatnya pergeseran tanah ini yang membuat jalan beton terbelah dan menganga lebar. Saat ini jalan ini rusak sekira sepanjang 1 km dan belum bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Sementara roda 2 terpaksa harus berhati-hati melewati jalan ini. Potret warga yang sedang melakukan kerja bakti. Baiklah sahabat Warta Kota, demikian laporan langsung kami dari Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat siang, salam sehat, dan tetap jaga protokol kesehatan.